Dari tadi gue asik-asik joget gitu aja kan. Hai, hai, halo semuanya. What's up bro, what's up girl, what's up ladies and gentlemen. Welcome back to channel ini, geng. Comeback John Somi kali ini memang sangat-sangat dinanti oleh para penggemarnya, terutama penggemar yang ada di Korea ya. Mungkin tidak hanya di Korea, tapi di Indonesia juga sudah banyak penggemar dari John Somi ini. Oke, gua mau sapa dulu ya. Halo semuanya para penggemar John Somi. Bukan cuma ini geng yang comeback, John Somi juga comeback. Oke, kali ini gua mau membuat reaksi dari John Somi, atau nama lainnya adalah Enik Somi Doma. Dia merupakan penyanyi asal Korea yang blasteran Korea Selatan dan Kanada. Nah, kalau buat teman-teman dia belum kenal siapa itu Somi, gua bantu kenalan ya, calon istri gua nih. Au! John Somi merupakan penyanyi wanita berdarah campuran Korea Selatan dan Kanada. Ia lahir di Ontario, Kanada dengan nama lahir Enik Somi Doma. Darah Kanada, Belanda ia dapat dari ayahnya, sementara ibunya merupakan keturunan asli Korea Selatan. Nah, kali ini gue mau mereaksi video nyanyi dari John Somi. Judul lagunya adalah What You Waiting For. Oke, langsung aja kita lihat reaksinya. Cantik banget, gila. Cantik banget, gila. Jalan, bro. Woi, ngedip woi nontonnya woi. Jangan pengen ngedip-ngedip woi. What you waiting for? Somi memiliki seorang adik perempuan bernama Evelyn Doma yang berusia 8 tahun lebih muda darinya. Somi dikenal setelah keikutsertaannya dalam dua program survival populer, yaitu 16 dan Produce 101. Ini dapat satu penggemar baru dari Indonesia. Siapa? Gue lah. Jangan lupa subscribe ya. Like, comment, dan share. Dari tadi gua asik-asik joget gitu. Gila, comeback John Somi, oke banget, keren banget, love banget, mantap.
mantap, suaranya, koreografinya luar biasa, emang benar-benar disusun dengan sangat rapi, keren banget. Ikutan joget. Keren banget. Suaranya bagus. Terus juga koreografinya John Somi. Oke, thanks for watching. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh kok klik tombol like. Kalian juga boleh komen. Kalian juga boleh subscribe ya. Terima kasih.